Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Majid Vlog. Nah, sekarang saya berada di Dermaga 4 Pelabuhan Merak ini, guys. Ada KMP Trimas Padilla yang sedang melaksanakan proses pemuatan ya. Ini untuk unit-unit pribadinya lumayan ramai nih. Sudah mulai lumayan ramai ya untuk unit pribadinya, guys. Sudah terlihat banyak kendaraan yang sudah ingin masuk nih. Ada unit-unit motor juga ini. Ini kita lihat seberapa banyak untuk unit pribadinya yang naik kapal Trimas Padilla ya. Ini awalan ada mobil-mobil profit dulu nih. Ini atau memang semuanya mobil profit ya? Dan untuk pantauan situasi terkini di Pelabuhan Merak untuk kondisi anginnya masih terpantau normal lah, tidak terlalu kencang ya untuk kondisi anginnya. Dan untuk gelombang juga masih terpantau sedang. Semoga cuacanya membaik, guys. Di Dermaga 4 ada kapal Raputra Jaya 888 yang sudah selesai atau ingin melakukan. Oh, sudah selesai, guys. Sudah selesai melaksanakan proses pemuatan kendaraan ya. Raputra Jaya 88. Nah, ini situasinya di Pelabuhan Merak masih macet ya. Pantau macet ini kondisi di Pelabuhan Merak, guys. Karena memang kemungkinan ini sudah waktunya untuk para pemudik yang ingin menyeberang ke Sumatera, guys. Ini nampaknya full nih muatan untuk kapal Trimas Padilla ini. Untuk unit pribadinya ramai, guys, yang di bawah. Untuk unit pribadinya ramai ya. Unit-unit profit dulu, tapi ini dimasukin. Untuk truk-truk semua masih padat, guys. Ya, terlihat ya. Unit truknya lumayan banyak nih. Di hari Kamis di tanggal 13 April 2023 ya. Dari Kamis di tanggal 13 April 2023 terjadi penumpukan kendaraan bus dan truk ya di Pelabuhan Merak di hari ini, guys. Ini ada terlihat dua unit bis Handoyo ya, dari Executive Class. Bis Handoyonya sudah menunggu dia, guys, dari tadi. Ini awal dia masuk nih, bis Handoyonya nih. Keren, warnanya hijau toska dan kuning ya, yellow. Ini KMP Trimas Padilla masih proses pembongkaran kendaraan ya, untuk kendaraan besarnya ya, di bawah, di kandek. Untuk langitnya di Pelabuhan Merak hari ini sedikit mendung. Untuk langitnya sedikit mendung ya, guys ya. Cuman semoga tidak terjadi turun hujan. Dan semoga cuaca membaik. Semoga cuaca membaik di hari ini ya. Sampai seterusnya nanti pas arus mudik. Oke ya, teman-teman, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton dan juga terima kasih atas supportnya. Dan untuk yang baru bergabung, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Terima kasih.